Kalau kita perhatikan di sini, gerakan Safa sudah cukup tenang. Kemudian posisi tangan ketika meluncur sudah cukup lurus. Namun yang perlu dikoreksi adalah yang pertama, posisi tangan setelah mengayun seharusnya dia menutup rapat di depan dada lalu ditusukkan ke depan. Kemudian posisi wajah seharusnya dia selalu menunduk atau menghadap ke lantai. Kemudian satu lagi kaki. Kaki dia di sini lebih mirip ke gerakan dolphin kick ya. Jadi seperti yang disebutkan dalam teori kita tentang belajar mengayun kaki, seharusnya dalam gaya dada kita memakai frog kick atau gaya kaki katak. Kenapa disebut dolphin kick? Karena memang begitulah cara dolphin berenang, seperti nampak di video ini. Cukup cantik sebenarnya ya. Bagaimana cara mengayun kaki dengan gaya katak? Yuk, silakan dilihat lagi video saya tentang cara mengayun kaki. Hansen. Di hari yang kedua, dia sudah cukup baik sebenarnya melakukan renang seperti ini. Namun kalau ada yang perlu diperbaiki, yaitu posisi tangan dia yang terlalu lebar ketika meluncur, sehingga menjadi hambatan. Namun kaki dia sudah cukup bagus dalam menggerakkan gaya katak. Namun dia hanya perlu meningkatkan ketenangan dia di dalam air saja. Apapun kekurangan Safa dan Hansen di video ini, tetap saja mereka sudah cukup sangat bagus karena mereka bisa melakukan semua gerakan ini di hari kedua mereka latihan, di mana mereka mulai dari nol, dari tidak bisa renang sama sekali.